Shalom warga kerajaan, apa kabar? Kami berdua berharap bahwa Anda semuanya tetap ada dalam perlindungan Tuhan, sama keadaan kita baik-baik seperti jiwa kita baik-baik saja. Kita jumpa lagi dalam program yang dinanti-nantikan, Household of Faith. Nah, kali ini kami berdua akan sharing, akan berbincang-bincang tentang satu pengalaman atau satu keadaan di mana saya percaya semua orang pernah mengalaminya. Apa itu? Dan ini seringkali mengalami hal-hal yang berbau tidak enak tentunya. Situasi apa itu? Menyesal. Ya. Menyesal. Satu kali saya membaca ada orang yang mengklasifikasikan tentang durasi penyesalan. Menarik sekali, saya bacakan begini. Kalau orang menyesal sehari atau penyesalan sehari, itu karena apa? Salah makan. Sakit perut, lalu kemudian buang-buang air, harus keluar masuk ke toilet, gatal-gatal ya. Tapi sehari, besok bisa cari lagi gitu ya. Lalu kemudian penyesalan sebulan. Penyesalan sebulan itu misalnya apa? Salah gunting rambut. Tidak seperti yang diinginkan. Aduh kok hasilnya seperti ini. Tapi ya sudahlah. Sebulan lagi pasti rambut akan bertumbuh. Dan cukup penyesalannya sebulan saja. Gitu ya. Lalu kemudian penyesalan setahun. Apa itu? Kalau udah naik kelas. Itu pernah saya alami dulu waktu SMA. Saking nakalnya sampai akhirnya saya gak naik kelas gitu ya. Aduh, masa nyeselnya. Masa lalu yang ternyata nakal ya. Ya itu sebelum ketemu Tuhan dalam hidup saya ya. Dan menyesal. Tapi ya cukup setahun lah gitu ya. Dan kemudian ada penyesalan berikutnya. Penyesalan seumur hidup. Apa itu? Salah menikah, salah memilih jodoh. Loh iya, ini perkara yang serius. Makanya kalau ada di sini pemirsa Household of Faith, bagi anak-anak muda ya, sungguh-sungguh pertimbangkan baik-baik. Jangan sekedar cuma ya karena cinta saja. Apa ya. Saya yang bilang biasanya I love you love me. Love-lovean. Tapi pertimbangkan baik-baik ya tentang karakternya dan banyak hal yang seharusnya itu supaya kita nggak menyesal seumur hidup ya. Dan berikutnya ada penyesalan disebut penyesalan yang bersifat kekal. Apa itu? Salah memilih juru selamat. Makanya itu keputusan kita ya. Buka hati kita supaya sang juru selamat, raja di atas segala raja, memerintah hidup setiap kita dan kita tidak akan mengalami penyesalan kekal sampai selama-lamanya. Nah, dalam penyesalan orang itu sifatnya kan ada yang jangka pendek yang kayak tadi sehari, tapi ada juga jangka panjang. Kita perhatikan, saya pernah melihat di televisi bagaimana ada film itu tentang dia bisa pakai mesin waktu. Dia bisa kembali ke zaman batu dulu. Dia bisa kembali maunya dia ke zaman kerajaan-kerajaan dulu. Atau dia bisa bahkan pergi ke zaman waktu yang akan datang. Wah, dia punya mesinnya. Tapi saya beritahu, itu hanya di film-film. Itu cerita-cerita fiksi, bukan pada kenyataannya. Sebab itu kita perlu mempertimbangkan dalam hidup kita supaya jangan sampai kita hidup ini terus dikuasai oleh penyesalan-penyesalan yang tiada akhir. Jadi kalau dibilang kayak time travel untuk mundur ke yang zaman sebelumnya supaya memperbaiki yang sekarang disesalin, enggak bisa ya. Enggak ada ceritanya. Enggak ada ceritanya itu. Ya. Cuma Tuhan Alfa dan Omega yang awal dan akhir. Iya betul. Ya. Nah, seringkali pertanyaan-pertanyaan apa sih yang sering ada di dalam pikiran kita untuk apa penyesalan itu timbul? Coba ya, kalau aku gak melakukan ini ya. Dan kata coba ya itu terus ada di dalam pikiran kita. Dan jangan lupa setiap seandainya. Kita pemirsa, seandainya nah, ya. Itu juga. Iblis akan terus bermain di situ tuh.
itu menjadi area di mana iblis akan terus istilahnya mengintimidasi. Mengintimidasi. Sebab terus intimidasi kita. Itu adalah pekerjaan roh jahat. Ya. Dan karena intimidasi kalau kita dengarkan terus, itu akan membuat potensi hidup kita itu semakin mengecil, membuat gairah hidup kita semakin menurun, dan implikasinya kalau kita dengarkan itu karena kita tenggelam dalam penyesalan, maka tidak heran akan muncul perasaan apa? Ingin bunuh diri. Ini yang bahaya. Jadi gini, menyesal itu manusiawi. Manusiawi. Setiap orang bisa saja menyesal kondisi-kondisi harian. Tapi yang sekarang kita tekankan, jangan sampai kita tenggelam dalam penyesalan. Penyesalan itu ada hal sehari-hari, tapi juga kadang-kadang kita gak bisa pungkirin hal besar. Satu kali hal, mungkin kelihatannya buat orang lain sepele, tapi buat saya tuh bahasanya nyesek banget. Anak-anak mau berlibur, mereka kan tinggal di Amerika, mau berlibur ke Jakarta, saya belikan tiket. Pada waktu saya melihat aplikasi, kecenderungan harga itu semakin lama semakin terus menaik. Akhirnya saya telepon sama anak-anak yang di sana, ini gimana nih harga cenderung naik dalam kondisi panik. Nah ini yang sering kali bahaya penting. Ngambil keputusan sehingga menyesal itu ketika kita panik, emosi. Nah saya akhirnya dengan segera ngambil keputusan untuk ambil tiket. Dan itu bukan untuk tiket satu orang, tapi tiket berlima. Apakah yang terjadi? Saya langsung isu, saya langsung beli dan bayar. Ya. Nah namanya orang kan suka iseng-iseng dong. Saya cek iseng lagi di aplikasi tersebut. Hanya dalam waktu 5 menit, ternyata harga turun ke seperti di harga awal. Itu saya bisa rugi 8 juta dalam waktu 5 menit. Mungkin buat orang lain itu hal biasa. Tapi buat kami, khususnya buat saya, itu nyesek banget. Dan itu cukup bikin saya nyesek 3 hari lamanya. Suami saya bilang, coba kalau diberikan dawet itu ya, es dawet ya, banyak itu ya. Biasanya ibu-ibu rumah tangga pasti ngebandinginnya gini, coba ya kan bisa buat beli ini, coba ya kan bisa buat beli itu. Itu menyesal, tapi saya pikir itu menyesal beberapa hari aja. Ya. Satu kali saya mau sharing juga teman kami. Ada dorongan Roh Kudus untuk sampaikan tentang kabar baik Yesus, Injil kepada teman sebangkunya. Dorongannya begitu kuat dalam hatinya. Tapi dia selalu punya pola pikir, orang dia teman sebangku, aku bisa sampaikan besok. Ya. Tapi hari itu kuat banget. Dia tetap menundanya. Apakah yang terjadi? Dia siang hari pulang sekolah, baru tiba di rumah, dia dapat kabar teman sebangkunya ini meninggal kecelakaan. Ya. Dan apakah yang terjadi itu penyesalan yang luar biasa dalam hidupnya dia. Dan ini biasanya yang sering terjadi buat keluarga-keluarga. ada penyesalan juga, kami punya rekan. Dia salah investasi dan jumlahnya cukup besar. Nyesal terus tiap hari penuhin penyesalan. Benar. Sampai akhirnya penyesalan kalau dibiarin iblis terus bermain-main, sakit. Apakah yang terjadi? Dia kena kanker. Ya. Sehingga harus kemo, kami turut sedih juga. Akhirnya ngalamin kebotakan. Sulit ya move on-nya karena bisa dibilang hampir semua dari harta miliknya diinvestasikan, dimasukkan ke dalam hal tersebut. Benar. Ternyata habis dalam sekejap. Ya. Ya itu penyesalan yang luar biasa. Cuman ini yang kita mau encourage buat setiap kita ya. Benar. Setiap kita bisa aja buat kesalahan. Itu manusiawi. Benar. Cuman kita jangan terus berlarut-larut dalam penyesalan tersebut. Move on. Kita harus move on. Karena penyesalan kita terus sesali. Coba ya, seandainya ya, itu tidak akan pernah bisa merubah keadaan kita. Betul sekali. Iya. Kita lihat contoh yang lebih clear, lebih jelas di dalam Alkitab. Kita tahu bagaimana Raja Daud. Dia memiliki beberapa orang anak. Dan satu kali ada salah seorang anaknya bernama Absalom. Dia membunuh saudaranya sendiri. Ya, si Amnon. Amnon. Dan setelah membunuh itu, dan tentu Daud bersedih hati karena Amnon meninggal. Tapi apa yang terjadi, Absalom waktu itu kan tentunya harus ada konsekuensi. Dia tidak boleh tinggal di dekat istana, di area istana ataupun di Yerusalem, harus pergi ke tempat yang lain.
Dan pada waktu dia pergi ke tempat lain itu, ini yang terjadi apa? Pembiaran dari seorang ayah. Iya, Daud ya. Membiarin gitu aja ya. Pembiaran, tidak ada komunikasi yang dibangun, tidak menanyakan keadaannya, walaupun memang anak itu bersalah. Iya, iya, iya. Dan itu berlangsung selama kurang lebih 3 tahun. Tiga tahun ya. Waktu dia keluar itu. Sampai akhirnya Panglima Daud si Yoab untuk mengusulkan supaya Absalom pulang, harus dipulangkan. Ya. Dan ketika Absalom sudah pulang pun, Daud tidak bertemu dengan dia. Ya, bahkan dia berpesan kepada ya. Yoab, biar dia di rumahnya sendiri, jangan ya. Sampai ketemu sama saya gitu ya. Bayangkan, ada pembiaran. Saya mau pesan kepada orang tua, hati-hati kepada pembiaran-pembiaran. Kita harus melihat bahwa banyak hal yang terjadi dalam skala nasional di bangsa kita ini pun terjadi karena pembiaran-pembiaran. Dan sampai satu kali singkat cerita, Absalom timbul kejengkelan karena dibiarkan dan tidak ada respon yang benar daripada ayahnya sendiri. Maka dia melakukan gerakan di mana dia mengkudeta bapaknya. Singkat cerita, bapaknya dan seluruh tentaranya yang memihak kepada Daud harus keluar meninggalkan Yerusalem. Dan Absalom menguasai Yerusalem dan menguasai rakyatnya. Dan terjadi peperangan perang saudara. Dari kelompok Daud dan kelompok Absalom. Absalom kalah dan mati. Dan ketika Absalom meninggal, Daud berkata dalam firman Tuhan, saya akan bacakan kepada para pemirsa. Maka terkejutlah raja dan dengan sedih ia naik ke anjung pintu gerbang lalu menangis. Dan beginilah perkataan sambil berjalan. Anakku Absalom. Anakku, anakku Absalom. Ah, kalau aku mati menggantikan engkau. Absalom, anakku, anakku. Penyesalan datang terlambat. Iya, dan yang menyedihkan adalah itu dalam 2 Samuel pasal 18 ayat yang ke-33. Peristiwa yang sangat memilukan sekali. Dan apa yang kita bisa ambil hikmatnya, pelajarannya. Mari kita sekarang, pertama, jangan melakukan pembiaran-pembiaran di dalam hidup keluarga kita, hidup suami istri maupun anak-anak kita. Kalau kita tahu bahwa ada sesuatu yang harus dihandle segera, ya. Handle segera. Ya, jangan tunda-tunda juga benar. Ya. Tapi yang kedua adalah hargai semua yang ada di sekitar kita. Ya. Dan jangan pernah melakukan upaya untuk penundaan-penundaan. Dari sini berarti seharusnya Daud itu sayang ya. Sayang, benar ya. Sekali. Dia menyesali banget kematian anaknya. Betul sekali. Nasi sudah menjadi bubur. Iya. Sebab itu mari para pemirsa Household of Faith. Kita mau menghargai apa yang Tuhan sediakan. Orang-orang atau segala sesuatu ada di sekitar kita. Hargai agar supaya kita bisa memeliharanya dengan baik. Merawatnya dengan baik. Dan bila ketemu satu masalah. Jangan dilakukan pembiaran atau bahkan menunda-nunda. Sesuatu yang bisa diselesaikan dengan segera. Selesaikan dengan segera. Upayakan ada pendamaian yang terjadi. Ya. Supaya tidak ada penyesalan yang kemudian. Kita akan lanjutkan perbincangan kita tentu kepada hal yang lebih menarik lagi. Mari kita nikmati apa yang Tuhan sediakan sayangku. Wow, Tuhan memberkati.